Joshua Avino memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Ia bisa hidup dan bekerja secara mandiri, tapi terkadang perlu bantuan visual. If I need to read some type of mail or some type of packet, can be a little bit challenging. It's usually asking somebody around me or if I'm feeling brave, taking a guess. Kini Joshua punya pilihan lain, aplikasi ponsel pintar bernama Be My Eyes yang menghubungkannya dengan relawan yang bisa melihat dan menggambarkan apa yang ditangkap kameranya. Hello? Hello. I was wondering if you'd be able to help me figure out some type of teas I have available? Yeah. Okay. So this one here. That looks like a passion tea. Okay. Kaya sudah menjadi relawan selama sekitar setahun. I like to help people, I guess, so I thought it would be a cool opportunity. Be My Eyes adalah layanan gratis yang memiliki sekitar 316.000 pengguna tunanetra dan rabun di 175 negara dengan hampir 5 juta relawan. Pengguna juga bisa mengakses dukungan teknis khusus untuk perangkat lunak komputer, produk perawatan pribadi, bahkan tes kehamilan. Microsoft was first, and after that came Google and Procter & Gamble and all these other companies who are kind of joining Be My Eyes to meet the community where they are. Di Be My Eyes, membangun komunitas menjadi prioritas. We put out regular stories in the app and on social media. We put out 3 podcasts. What our blind and low vision users need as much as eyesight is community. Aplikasi ini membina koneksi antara pengguna dan para relawan, sehingga bukan hanya menjadi sarana pemecahan masalah sehari-hari, tapi juga membentuk komunitas tersendiri yang bisa saling berbagi pengalaman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.